السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وهي ما نسيه ما Saya wasiatkan kepada diri saya Dan kepada semua yang hadir di tempat ini Agar senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Hanya mereka yang diterima amalannya Hanya mereka yang akan hidup berbahagia Hanya mereka orang-orang yang sukses di dunia dan di akhir Allah Jalla Jalaluh Mengulangi perintahnya Dan para Rasul menyampaikan berulang kali Dan para pewaris Nabi disampai diteruskan Perintah itu untuk mereka Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Kalimat yang sering kita dengar Yang terus diulang-ulang Karena kita memang sering lupa haqqa ketakwaan yang sebenarnya bukan sekedar tulisan yang dipampang bukan sekedar ucapan yang diungkapkan tapi sesuatu yang diyakini oleh jiwa kita kemudian diucapkan dengan lisan kita dan dipraktekkan dengan raga kita dan Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun Kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam Yang menjadi standar orang baik bukan sekarang Tapi tak kalah ajal menyebut kita Jamaah Setiap hari kita keluar rumah kita Orang-orang juga keluar dari rumahnya Anak-anak juga berangkat ke sekolahan Besok mereka akan melakukan itu lagi. Terus, rutinitas yang dikerjakan oleh manusia: ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ada yang ke pabrik, ada yang di jalanan. Semuanya mencari apa, mencari uang, mencari harta. Allah telah menanamkan di dalam jiwa kita kecintaan kepada harta. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الله من جلس كان قبل كتا بوها تلح لتنمكن شهوات kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta yang berlimpah ruah yang bertumpuk-tumpuk. Dulu kuda-kuda yang mewah, sekarang mobil-mobil yang mewah. Pertanian, peternakan itu sesuatu yang sudah dicintakan kepada kita. Itu kesenangan kehidupan dunia. Tapi di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Lihatlah orang terkaya di dunia ini, kemana dia bawa hartanya? Dia tinggal, dia tinggal selama lamanya di muka bumi ini. Di negeri ini kita sering membaca sepuluh orang terkaya, satu fulan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, semua hartanya ditinggal. Hati-hati dengan dunia ini. Jangan sampai kita tertipu. Silahkan bekerja, silahkan cari harta, tapi ambisi kita bukan dunia. Karena kita gak lama tinggal di dunia, cuma sungguh sangat bodoh. Manusia yang menimbun hartanya di sebuah tempat, dia taruh di berangkas tiap hari, dia kumpulkan di sana. Kemudian setelah itu dia tinggal selama lamanya. Kemana akalmu? Bukankah kau capek menumpuk harta itu? Bukankah kau sekolah tahunan untuk mendapatkan harta itu dan engkau udah dapat? Kenapa kau nggak bawa? Kenapa kau tinggalkan selama lamanya kau tinggalkan di Muka Bumi? Dan kebanyakan kita seperti itu. Hanya bekerja dan terus bekerja. Kemudian pergi, meninggalkan dunia. Akibatnya, sebagian kita sudah hidup menderita jiwanya, maka disebutkan oleh WHO sudah ada satu miliar manusia yang sakit jiwa, sakit mental. Kata Nabi Alaihissalam, "Mengingatkan para sahabatnya." antum? alaikum faris wa rum. antum? Kira-kira bagaimana kondisi kalian? Nabi menyampaikan ini dalam kondisi sahabat susah, tidak tahu apa yang besok mereka makan. Dalam kondisi sebagian sahabat ketika berangkat perang, sehari hanya makan satu butir kurma. Sehari hanya satu butir kurma. Rasulullah SAW menyampaikan ini dalam kondisi sahabat berangkat perang Dalam kondisi tidak ada alas kaki buat mereka Sampai kuku mereka lupas. Nabi menanyakan kepada mereka Yang hidup Menderita secara harta pada waktu itu Kira-kira bagaimana kondisi kalian Apabila Persia dan Romawi ditaklukkan Kemudian harta mereka dibagikan kepada kalian Ayu kaumin antum Kira-kira kalian jadi orang yang seperti apa Kata Abdul Rahman bin Auf Nakun Kama qala Allah Atau kama yakul Allah Kita akan menjadi manusia seperti yang Allah inginkan Yang Allah perintahkan Kata Nabi SAW Awa ghaira dhalik. Mungkin tidak seperti itu kata Nabi SAW Jamaah ya kita pernah susah secara ekonomi. Ingat dulu mungkin ketika motor kita motor bekas. Ingat dulu ketika kita sebagian belum menikah nggak punya apa-apa. Kemudian terus bertingkat kondisi ekonomi kita. Semakin membaik, semakin membaik. Dan terus Allah kasih lagi kepada kita. Sekarang bagaimana kondisi kita? Abdurrahman bin Auf mengatakan kita akan menjadi orang seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kata Nabi Alaihi Ssalam mungkin gak seperti itu kalian. Apa yang akan terjadi? Tata nafasun. Yang pertama, kalian tapi... akan bersaing. Udah punya harta banyak, yang seharusnya hidup tenang, sakit jiwa. Terus dia bersaing. Motornya kepingin lebih baik dari motor orang lain, handphonenya kepingin lebih baik dari orang lain, hartanya kepingin lebih banyak dari orang lain, rumahnya kepingin lebih bagus dari yang lainnya. Terus didorong oleh penyakit. Tata nafasun itu akan terjadi. Oke, okay. bersaing boleh, selama kita tidak mempolimi orang lain. Tapi Nabi SAW mengatakan itu hanya awal yang akan terjadi. Yang kedua. Tata Kalian akan saling hasut setelah itu, karena dunia ini sempit. Kursi-kursi ya itu terbatas. Kalau sudah ada yang duduk di sana, yang lain nggak bisa duduk di situ, dia harus turun ke dia, dia harus menggantikan posisi itu. Kalian akan saling hasut. Kita lihat orang-orang yang di pasar. Bagaimana kondisi jiwa mereka? Yang mungkin tampak sehat-sehat menurut kita, tapi sakit jiwanya. Nabi menyampaikan, "Kalian akan saling iri, kalian akan saling hasut. Gak suka orang lain lebih baik dari dia daripada sisi. Gak suka dia, padahal saudaranya Muslim yang seharusnya dia bergembira dengan kegembiraan saudaranya, yang seharusnya dia cinta kepada saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri, tapi itu tidak terjadi." kalian akan hasut, akan iri. Selesai enggak? Yang ketiga, thumma tata barun, Kalian enggak saling bertegur sapa. Enggak kau pengin ketemu. Kalau ketemu sama saudara sakit hatinya. Selesai belum? Yang keempat, yang akan dibawa pulang, yang akan dibawa tidur, yang akan dibawa makan, thumma tatabaghadun. Kemudian kalian akan saling membenci Kalian akan bermusuhan dengan saudara kalian sendiri. Ahibatillah. Itu penyakit yang sudah menimpa kita. Nabi alaihi salatu mengatakan daul da umam. Sudah menyerang kalian penyakit-penyakit umat yang sebelumnya. Iri dan dengki. Tidak dilarang kita mengumpulkan harta, tapi tolong niatnya yang diperbaiki Rasulullah SAW. Ketika melihat ada seorang sahabat yang bekerja keras mengumpulkan harta, kata orang-orang di kalangan sahabat yang lainnya mengatakan, hada "Aduhai, kalau kekuatan dia, energi dia itu disalurkan di jalan Allah, di jihad sabilillah. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, Laukana Kalian tahu kalau orang ini keluar bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang udah sepuh, Dia di jalan Allah. Yang kedua, yas'a Ala Kalau dia bekerja dalam rangka niatnya memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih kecil, fahuafisa dia di jalan Allah Jangan diremehkan dia bekerja Yang ketiga Kalau dia keluar bekerja dalam rangka menjaga kehormatan dirinya Agar dia tidak jadi benalu di masyarakat Dia tidak menyusahkan orang lain Dia sedang ingin menjaga kehormatan dirinya, ingin minta-minta sama orang Maka dia pun di jalan Allah Tapi yang keempat inkana wa tapi kalau dia kerja dalam rangka ria pamer dalam rangka berbangga-banggaan dengan harta dia syaitan maka dia di jalan syaitan jangan sampai tiap hari kita keluar rumah kita kita sedang berada di jalannya syaitan bekerja hanya untuk berbangga-banggaan hanya untuk pamer kepada orang lain. Aku lu kau Wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه ومن اقتفى اما بعد احبتي في الله berapa banyak dari orang-orang yang kita kenal yang telah pergi meninggalkan dunia ini dan kita tahu hasil usaha dia, rumah yang dibangun, motor yang dimiliki, dan harta yang lainnya nggak dibawa. Nabi Alaihissalam mengatakan, yad baul yang ikut jenazah kita kalau kita mati tiga, maluhu, wa ahluhu, wa amaluhu, apa yang ikut mengantarkan ke kuburan? diantar pakai mobil-mobil semua pada ikut ke sana, hartanya ikut berangkat. Kalau dia orang kaya punya banyak anak buah, anak buahnya ikut mengantarkan ke kuburan. Kalau dia orang terkenal yang banyak fan-nya, akan banyak yang ikut mengantarkan ke kuburan. Ya, keluarga harta ikut. Yang ketiga amal. Yang dua pulang. Tuh, kita lihat ribuan orang yang mungkin mengantarkan jenazah ada satu yang mau tinggal di dalam? Enggak ada. Anaknya mungkin. Orang tuanya mungkin. Kawan dekatnya nggak ada. Anak buahnya yang dia bakasi bayaran. Yang terus dibayar. Mau menemani majikannya di dalam kuburan? Nggak ada. Siapa yang menemani? Amaluhu. Bas amalnya. Maka segera beramal. Badiru bil amal. Kata Nabi SAW, segera kalian beramal. Segera. Fitanan kaki ta'illailil muzim." Sebelum datang fitnah-fitnah. Ujian-ujian. Kekacauan-kekacauan yang seperti potongan malam yang gelap gulit. Apa yang terjadi ketika datang fitnah itu jemaah? Kalau kita menunda-nunda beramal. Menunda-nunda hijrah kita. Menunda-nunda untuk berubah jadi orang baik. Yusbihu wa yumsi kafiran. Paginya masih beriman, paginya masih beriman. Sorenya sudah kafir. Wa yumsi wa yusbihu Sorenya masih beriman, datang kajian mungkin dia masih sholat asar, subuhnya sudah kafir. Kenapa itu terjadi? Ya bi'udinahu bi'aradin minat dunia. Dia jual agamanya. Dia jual Dia barter dengan sedikit kenikmatan dunia nggak lagi mikir halal haram Yang ada dalam benaknya harta Jabatan, kedudukan Padahal semua itu akan ditinggalkan Maka ahibatifillah Hari ini hari Jumat Harinya bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam Harinya dianjurkan kita membaca suratul kahfi Baca tuh surat kahfi Baca dengan artinya Baca pesan-pesan Allah kepada kita Agar kita tidak diperbudak dengan harta kita Biasanya imam Kalau sholat jumat itu membaca dua surat rabbikal Dan hal ataka Tolong pulang dari sini Baca tafsirnya Sehingga kita tahu pesan-pesan yang Allah sampaikan Agar kita tidak lebih mementingkan kehidupan dunia. Kata Allah, bal tu'thirun al-hayat ad-dunya. Tapi kalian sudah dikasih nasihat tetap kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ahibati fillah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma Salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu dda'awat Allahumma munzila al kitab mujri al sahab hazim al ahzab ihzim a'da'aka a'da'a ad-din ya rabbal alamin اللهم اهزم اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين